Teman-teman, ini video lanjutan yang kemarin ya. Di sini solenoid sudah saya buka. Ini sudah tablein yang baru ya. Untuk bawahnya sama. Cuman nih atasnya kita harus modifikasi terminal 50-nya. Nanti juga kita akan langsung kasih relay aja ya, biar sekalian karena kita modifikasi terminal C nya ini. Oke, ini langsung aja saya pasang. Ini agak susah ya posisinya, jadi dipastiin kalau dia udah posisinya udah nyekluk ya untuk solenoidnya. Kita pasang murnya, terus ini terminalnya kita pasang. Oke, ini udah kencang ya, tinggal nanti kita bikin untuk relaynya. Nah, ini saya udah siapin solder, relaynya juga, terus rumah relaynya. Ini juga ada rumah sekring ya. Oke, kita bikin aja langsung untuk rangkaiannya. Ini saya bikin untuk ...30-nya relay ya, untuk pasang di gininya, supply dari plus aki. Ini panjangnya kita harus sesuaikan ya dengan keperluan, biar nggak kepanjangan ya. Nah, ini saya gini untuk rumah fuse-nya ya, rumah sekringnya. Ini lagi satu untuk rumah sekring ya, skornya. Oke, ini kita bikin juga yang langsung ke terminal yang ke-30 relay ya.
Nih, posisinya jangan salah, kita cocokin dulu. Nah, ini kita masukin ya. Untuk terminal 30 sudah selesai. Terus kita bikin untuk yang 85 ya. Yang 85. Cocokin juga posisinya biar nggak ketukar. Ini yang 85 sama 30 kita samain aja panjangnya, karena nanti kan ini ngambilnya dekat-dekat aki juga. Yang 85 ini langsung ke masa bodi ya. Bisa di aki juga, kita taruh di bin aki langsung. Oke, langsung ini saya bikinin yang 87 ke pemakai ya. Ke pemakai atau ke terminal 50 nya starter. Ini saya akan potong dulu kabelnya, nanti kita potong, kita sesuaiin dulu ke mobilnya, jadi biar nggak kepanjangan ya, atau biar nggak kependekan. Nah, ini saya bikin yang untuk ke 86 relay atau dari pemicu ya. Dari pemicunya itu ya kabel yang ke terminal 50 dari sistem itu nanti kita sambungin ke gininya. Nah, ini yang ke terminal 50 ini saya bikinin aja nih, disolder jadi biar nggak lepas ya. Nah, ini saya potong, nanti sesudah dia ukurannya pas nanti baru kita sambung di mobil ya. Nah, ini saya kasih juga pelindung, ini isolasi bakar ya, biar aman dia. Ini udah rapi ya, isolasinya udah bagus ya. Kita coba untuk kekencangannya. Untuk lebih jelasnya, ini saya siapin wiring diagramnya ya. Jadi yang di relay itu ada 85, 86, 30 dan 87 ya.
yang 86 itu dapat inputan dari kunci kontak atau starternya, kabel yang ke terminal 50 nya switch starter ya, itu kita bawa ke 86, kita hubungkan ke 86. Terus yang 85 itu bisa masa langsung, masa bodi ya, atau dari terminal negatifnya aki ya. Nah terus ini untuk terminal 30 nya itu kita ambil plus langsung dari positif aki ya, melalui fuse atau screen ya. Nah terus yang ke 87 itu outputnya relay itu menuju ke terminal 50 nya switch starter. Oke, udah jelas teman-teman ya. Nanti kalau kurang jelas bisa komen nanti di bawah ya. Oke, ini saya rasa udah cukup. Kita pasang langsung ya, gininya, starter sama relaynya di mobil. Oke, kita langsung aja. Oke, ini sudah switch dari ganti ya. Kita tes. Oke. Tes teman ya teman-teman. Ini kita pasang langsung aja, kita pasang. Ini kita pasang terminal 30 ya. Cek lagi sekali untuk pengikat starternya biar pasti. Nah ini kita langsung aja pasang untuk relaynya, jangan lupa sekringnya dipasang ya, ini saya baru beli tadi. Oke. Ini cover pengunci untuk ini, kita buka ya pakai kunci bintang 20. Terus kita posisikan relaynya. Ini terminal 30 kita pasang di plus aki. Ini ya biar lebih jelas. Terus untuk yang 85 nya langsung ambil di body ya. Sudah kencang, kita langsung siapin untuk yang 86 sama 87 ya. Ini tadi yang 87 sudah saya ukur ya,
Ya, ini pasang dulu covernya biar sekalian kerjanya. Oke, yang 87 sudah diukur tadi ya. Sekarang yang 86 nya kita samain aja panjangnya dengan 87. Ya, ini kita samain ya. Terus kita langsung aja pasang sekunnya. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Ini posisikan biar nggak menyentuh ke body knalpot ya. Dan terus kita pasang covernya, rumah soketnya ya, biar dia aman. Ini 86 nya kita kencengin. Ini kita isolasi aja ya biar aman, karena ini saya pakai baut jadi susah untuk pakai isolasi bakar. Kita pakai isolasi biasa, nanti kita ikat pakai kabel tis ya. Oke. Oke, ini saya pakai kabel tis. Oke, udah rapi ya. Oke, kita tes aja fungsinya. Ini sudah selesai pemasangan. Posisi kabel aman ya. Kabel kita pasang. Kita coba start ya. Mission complete.